I know something you don't know. Halo cinggu, baik lagi di Sakura. Kembali lagi di mitos atau fakta nih teman-teman. Kali ini Sakura jadi ibu peri nih. Kira-kira mau nyelamatin siapa ya? Apakah ini? Atau yang ini? Atau mereka? Nah, di sini teman-teman udah sama pengantinnya nih teman-teman. Tapi kok ada yang aneh ya? Kok pengantin ceweknya punya baju tuxedo? Waduh, ternyata selama ini dia menyamar teman-teman. Akhirnya terbongkar oleh peri Sakura. Semuanya pada kaget tuh teman-teman. Masa dia nyamar? Ternyata teman-teman dia nyamar jadi cewek buat nikahin cowok ini. Astagfirullahalazim. Akhirnya peri Sakura berhasil membuka kedok pengantin wanita yang ternyata adalah laki-laki teman-teman. Sampai jumpa di fakta dan mitos Sakura selanjutnya. Bye bye.